ambil ini bacon yang sudah dimasak. Mama pula yang manjat. Iya. Wih, lumayan loh, berat. Baru sampai loh, Mbak. Mbak, ayo Mbak, baru sampai kau udah ngelunjung ke situ. Ada orang sembahyang di sini, kita mundur dulu ya, guys. Ada orang sembahyang. Hai teman-teman, selamat datang kembali. Ada saya di sini, Elvira. Ada siapa ini? Isabella. Nah, teman-teman, kita sekarang ada dalam Costco. Kita mau belanja bulanan dan mingguan. Sekalian lihat-lihat barang diskon untuk Natalan nanti. Jadi mungkin ini akan ramai orang. Karena kita juga udah diliatin sama orang-orang sekarang. Jadi kita lanjut aja belanja yuk sekarang. Ayo teman-teman, kita udah diliatin orang loh, buat opening. Ayo. Ready? Si Inong ready? Baru sampai loh, Mbak. Mbak, ayo Mbak, baru sampai kau udah ngelunjung ke situ. Berapa itu nakku? $119 loh, Lip. $30 off yang tadi $149. Nyantai kau, Nak. Situ aja lo, kau tinggal dulu ya. Okay. Ini kotak gede ini. Kok bisa dalam ih? Macam mana caranya ya? Kotaknya segini, tapi bantalnya segede gini dipompa. Kok bisa? Dipompa ini. Tuh kan mama katrok lagi. Udah ayo lah. Ayo, let's go. Coba kita tengok dulu. Ini seberapa berat ya? Wih, lumayan loh, Lip. Berat, Lip. Lip, kau enggak bakalan bisa ngangkat, Nak. Berat sekali, enggak bisa. Enggak bisa, Isai. Mau ke mana? Going back to Indonesia. Eh, going back to Indonesia, pulangkan dulu nakku. Ada orang nanti kena langgar kau. Coba tengok dulu bagasi. Lip. Masuk sekarang tuh saya. $129 ini. Nanti besok tahun. Oke, kita langsung aja mengambil ini wortel 6 pound yang mana kira-kira hampir 3 kilo satu ini $5.99 guys. Kita beli satu. Excuse me, sorry. Kita mau beli Honey Crisp Apple ini teman-teman, seperti biasa yang ini langganan kita ini. Ini $5.99 sayang. Oh, itu besar? Ini kilat? Oke, itulah. Beli satu. Ini 4 pound ya, kitaran hampir 2 kilo begitu. Oke, lanjut. Ini kadang-kadang kita harus milih teman-teman, karena apa ditukarin orang. Ini dibukain nanti isinya ini yang di dalam ini ditukarin. Yang cantik-cantik diambil, dikumpul satu kotak tuh kalian lihat kan. Kalau udah buka begini itu kita khawatir ini keren orang. Tapi Isabella udah dapat satu, udahlah itu Nak, udah cantik itu kan sayang? Iya. Milih milih apple udah cantik itu kan, dia cantik itu kan. Astaga mamamu ya. Ayo jalan yuk. Tuh ada ayam nugget Isabella $11.59, discount $2.90. Yang tadinya 14.49 satu. Berapa kilo ini? Ini kitaran hampir 2 kilo lebih ya teman-teman, 5 pound. Bisa sayang? Oke, okay. Aja tuh nakku. I saw the machine. Hah? I saw the machine. Machine apa? When I was looking up to get the chicken nuggets. I saw the machine. What machine? Kita mau ambil ini bacon yang sudah dimasak. Mama pula yang manjat. Iya. $13.99 satu bungkus. Aduh, alah. Satu bungkusnya ini 1 pound, berarti itu kitaran setengah kilo, 453 gram. Bacon, ini udah dimasak ya. Tinggal di microwave aja, guys. Mikrofon mama sampai ke atas dagu loh. Halo, dagu. Inilah susahnya kalau kita pakai pakaian yang turtleneck, kalian lihat nih. Mikrofon yang terlalu jauh. Apa, sayang? They added new flavors to the naked juice. Mana? Masa sih? Bentar, kata Isabella ada perisa lain di dalam naked juice. Apa ditambahinnya? Mana? Mana? Sama lah, mesin. Sama lah, nggak ada yang baru, itu sama aja. Ayo. Kalian lihat, udah kayak Spider-Man loh, dia gandul-gandul di situ. Jatuh nanti, turun sayang. Ayo. Ayo sayang. Oke teman-teman, kita mau beli telur yang 6 lusin ini. 6 lusin kah? Bukan 6 lusin. Iya kah? Pokoknya 5 lusin, 60 biji. Ini harganya $12.99. Telur satu, tengok kaki mama cekangkang kia loh. Ya telur satu guys, ada orang di belakang kita. Yuk sini nakku, sini sayang. Telur satu. Oke, okay, let's go. Itu Isabella mau menungguin tortilla, almond flavor tortilla. Ini lagi dimasak sama ibunya, kayak begitu. Dia mau coba, ada? Oh thank you. Oh ada yang udah masak? Yeah, there's coba. One more. Enak? Itu almond nak? Dia ini kalau makanan gratis ya.
uno dos katanya. Berarti satu atau dua gitu kan? Itu kan artinya kan uno dos kan? Uno dos katanya. Satu dua gitu. Di bahasa Sunda. Ayo nanti dimarahin orang kita jalan. Tuh jangan ngejek itu bahasa orang, Nak. Terus sambil dorong-dorong kita nemu sepeda. Sepeda ini bisa dilipat-lipat. Wih, habis dia lo dijepit begitu. Mahal sekali ya, $500, gengs. Sepeda. Ini kalau mau dibawa traveling bisa lah kan dimasukin ke dalam mobil gitu. Habis jadi kemek, Liv. Ini bisa dilipat lo, Liv. Mantap ya. Ini apa? Otomatik. Pakai chargeable. Udah lah, Nak, enggak usah lah, nanti lah mama naik sepeda, kaki aja belum begitu sembuh. Ayo, sayang. Ini ada Fruit Loops. Cereal kita udah habis, mau enggak? Enggak ada diskon juga, enggak mau. Oke lah, kita habisin dulu apa yang ada ya. Yuk jalan yuk. Isabella mau ini, hot cocoa 50 pack. 50 pack harganya $8. Ayo ambil lah, sayang, satu. Tapi enggak ada marshmallow ya. Enggak apa-apa. Oke. Fits perfectly. Selanjutnya kita mau mencari minyak sayur. Karena kemarin waktu ke Walmart itu saya dapat yang kecil, enggak ada botol yang besar. Jadi saya mau beli yang botol yang besar di sini, teman-teman. Kita lanjut aja yuk. Ayo, Nak. Ayo, nanti ada makanan gratis itu lagi, cepat. Jadi kalau makanan gratis dia tancap gas loh dia. Langsung digasnya loh, tanpa rem. Sebelum mau mencobain itu kayak snacks di belakang. Tapi banyak orang nungguin, saya bilang nanti dulu kita beli minyak dulu baru balik lagi. Oke, kita balik lagi, kita beli minyak dulu. Mama sudah kayak melelang di sini, banyak banget orang. Dia ini parah lah, dia mau berak loh. Katanya mau mencobain makanan, terus mau pupuk, macam mana itu? Mama gak suka lah pupuk di tempat umum, susah beresinnya. Gak usah lah, tahan. Tahan bos, tahan. Nih minyak sayur yang saya mau cari Jerry. Merek Kirkland. $13.49 untuk 2 botol ini. Wih, diikat. Digandeng dia dinikahkan. Ini 2,84 liter guys. Wih, hampir. Kok jadi kedekut ya? Kok jadi kertas yang kemarin itu dia? Plastik. Kok jadi kertas? Kalau begini kan gampang ini jatuh ini. Nah tuh, kertas. Nih kan takut kan? Biasanya kan pakai plastik mereka loh. Ini kayak plastik gitu jadi kuat. Kurang kesini nakku sayang. Itu adik kah? Mama dengar kayak suara adik. Ini apple-mu tadi yang kau ambil yang udah betul nih nak. Kau udah kebuka? Oke, kita beli satu guys. Mama pindahkan apple-nya ya biar jangan runtuh ya nanti ya. Kan. Mau jatuh loh, Li. Mama cek dulu lah nak, udah diperiksain orang kok terbuka. Oke lah. Gak tahu terbuka kanan kiri. Itu gak nyelongsor ya jatuh ya. Sini nak. Mama simpan sini. Alright, let's go jalan yuk. Cepat loh dia di situ mau bilang gak ada orang lagi loh. Padahal dia mau ee. Mama, aku mau ee. Ee. Aku mau ee. Gak jadi ee kau? Nah, coba lah ambil cepat, nanti ada orang. Tunggu iya, mesti ada mamanya ya. Kalau nggak ada mamanya nggak dikasih ngambil. Ayo ambil. Hi. Thank you. You have to grab it for you. Yeah, thank you. Yeah, that's me. Oh, I have to do it. Okay. All right. Thank you. Here. Thank you. You too. Thank you. Oh, mama harus ngambil. Nggak kasihnya kalau anaknya ngambil. Apa itu Pirate's Booty apa? Pirate's Booty, what I'm eating right now. It's freeze dried popcorn. Freeze dried popcorn? Dari mana kau tahu? Banyak kali ilmu pengetahuanmu ya yang mama nggak ngerti. Dari mana kau tahu? Kata Isabella ini kalau ini freeze dry popcorn. Katanya popcorn yang sudah kayak dibukukan itu bukan lah. Ini snacks. Yes it is. It's freeze dry popcorn. Oke teman-teman, di sini ada olive oil. Ini harganya $29.99, $30 untuk 3 liter. Filippo Berio. Ada merek Kirkland kah ini? Olive oil, oh ini, kau buntutin aku? Baru mama mau cari ini, kau udah kasih buntut. Ini lebih murah kan, tengok kalian. 3 liter $23.99, $6 lebih murah. Is this oil? Yang ini. Tapi saya masih ada merek. Merek apa itu yang mama punya yang di rumah? Olive Garden, bukan Olive Garden, apaan sih? Kau dengar musik goyang. Kalian tengok, udah kayak orang, kalian lain nentukan kayak orang apa ini, coba. Oke teman-teman, kita mau beli Oreo ini.
$7.49 ini sen satu untuk 12 pack yang tadinya $10.99. Ini kan suka kalau dia pack kecil-kecil kita boleh bawa untuk anak snack di luar. Jadi ambil satu nak untuk adik-adik suka begini. Jadi kalau kita bungkus yang kecil-kecil gitu kan dia enggak habis juga, tetap segar gitu kan teman-teman. Pick tetap good fresh. One. Enggak usah the good one, sama aja lah sayang. Yang penting kotaknya enggak kebuka. Bisa. Dia milih Oreo juga, milih the good one loh. Ini jatuh lah kalau kau begitu kan. Udahlah, ini yang bagus juga. Enggak usah pala milih dari belakang kalau yang ini karena kotaknya juga udah. Oh, udah ini cantik lah sayang. The good one. Ya elah, ya Tuhanku, anakku sayang. Kau udah penyakit emak mudah menular, penyakit good one. Penyakit good one. Iyalah penyakit good one. Ada yang ingat enggak ini kita beli waktu dulu pas waktu dia lagi diskon. Sekarang harganya $8.99. Ini teman-teman, enak sekali. Saya suka, satu keluarga kita suka ini karena dia ada rasa jeruk-jeruk begitu dan dia lebih crunchy, kriuk-kriuk. And it has nah, cranberry. Iya, Mam suka ada cranberry juga. Jadi ini enak sekali, kita semua suka. Kalau ada siapa-siapa yang pergi ke Costco, ini rekomendasi dari kita. Tapi selera orang tergantung juga ya. Cuma kita itu lebih suka yang ini, guys. Wah, ada siapa itu? Kaget kau? Nah, ini teman-teman kita lagi mau manggil si Daddy ya, karena Daddy sama Nathaniel biasa di dalam mobil dulu sampai saya udah mau selesai baru mereka datang. Dan giliran si Daddy belanja. Karena kalau dari awal nanti Nathaniel ikut, dia akan nangis dan kita akan rusuh guys, nggak bisa belanja gitu. Makanya saya beli dulu barang-barang kebutuhan yang memang perlu kita di rumah. Dan selebihnya itu si Daddy datang ke sini untuk melihat apa yang dia mau begitu guys. Ini apa? Minuman susu, nak? Mama nampak susu. Is it protein? Nggak usah lah, kau nggak perlu protein lah, nak. Itu minuman orang besar. Biar badannya tegap sasa, kayak raksasa. Yes. Wih, banyak banget orang. Ayo mundur-mundur. Ini vitamin yang saya makan ya. Hair, skin, nails, and bla bla bla. Itu 250 biji, $15.49. Kemarin saya dapat itu apanya? Dapat dia punya browser, katanya $8 discount. Kenapa ini nggak ada diskon ya, mahal. Ini yang liquidnya, ini enak ini loh kalau dicampur. Saya udah pernah makan ini juga ya, collagen liquid yang ini. Yang ini kayak gini guys, ini. Ini enak ini, dicampur air, jadi kayak jus gitu. Dicampur air minum yang dingin, kayak air es. Tapi vitamin guys, ini enak. Harganya berapa ini? Nah tuh, $20, 30 tiup. Satu hari berapa mau diambil ini nak? Tunggu mau baca dulu. Ini saya setiap hari ngambil di dosisnya ini ada 3 katanya kan, 3 kali 1 hari untuk ngambil ini. Tapi saya ambil 2 kali, 1 pagi 1 malam aja. Saya nggak mau terlalu banyak karena terlalu banyak vitamin yang saya sudah makan. Jadi saya cut dose dia 2 tablet 1 hari. Nah kalau ini mungkin saya akan buat begini guys, ini saya ambil 2, ini saya ambil 1. Kelebihan nggak ya, kelebihan vitamin nggak ya? Should I buy this? Mau beli lah ya, 1, collagen drink. Collagen guys, biar kita nggak usah suntik-suntik collagen. Suntik collagen mahal, jadi kita beli aja yang inilah. Kita terakhir lagi. Dulu saya pernah makan ini waktu belum punya anak. Habis itu enggak lagi dan makan balik lagi. Ya udah ini sayang. Ini nanti kita akan beli kemudian guys. Karena $52.49 habis Pampers yang di rumah itu, kita akan tukar netnya menjadi pakai pull up begini kayak celana. Kan sekarang dia pakai yang baby yang ada dua kanan kiri. Ini kebetulan Mickey Mouse. Why don't you buy them and save them until he... Terlalu banyak kotak di rumah nak, banyak debu nanti. Kan masih ada 2 kotak. Kau jadi itu, jadi modelnya si Hagis itu kau. Ini nanti kan masih ada lagi yang belum ada diskon juga. Enggak usah, nanti ini ada diskon kadang-kadang kita beli. Ini next step Nathaniel. Oke, selanjutnya saya mau lihat dulu barang elektronik apa yang lagi diskon teman-teman. Karena saya ada request sama si Daddy untuk hadiah Natal saya. Nanti saya akan bagi tahu kalian saya dapat apa tidak ya. Tapi saya mau lihat dulu di sini, dia ada diskon nggak? Bentar ya. Ini ada vacuum cleaner robot $479 yang tadinya $659. Begini guys, ini jadi kita nggak bisa punya asisten di sini kan? Inilah jadi asisten kita ini. Whole 60 days a dust, katanya 60 hari itu bisa dia debunya disimpan di sini. Robot romba J7 dan mana pun iya. Kok jadi begitu? Saya ada vacuum yang ini, vacuum Dyson. Tapi ini juga lagi diskon loh. Yang tadinya 499 jadi 100 jadi 399. Kita pakai vacuum merek Dyson, enggak usah lah ya itu robot nantilah kemudian nanti mama jadi enggak banyak gerak juga, nanti jadi malas kan, jadi makin gendut, makin encok karena enggak sering bergerak.
Ya udahlah kita lewatkan nantilah dulu. Berpikiranlah dulu mengambil si robot ini, guys. Ini ada Dyson, tapi ini apa hair dryernya gitu? Hair dryer, guys, 39.99. Tapi harganya kayaknya nggak ada diskon yang ini. Saya perlu hair curlier dia untuk mengeritingkan sekalian dengan mengombak lautkan rambut saya ini biar jangan lepek. Dengan hair dryer gitu, guys. Ada orang sembahyang di sini, kita mundur dulu ya, guys. Ada orang sembahyang. Saya pikir tadi si abang-abang itu buat vlogging gitu, mau buat TikTok kah apakah, karena handphonenya di bawah. Ternyata dia, saya tengok, sembahyang ternyata, guys. Sepatunya dibuka tapi dia nggak pakai itu ya, nggak pakai apa namanya, alas di bawah itu apa sih namanya, kalau kalian alas di bawah itu apa ya namanya untuk sembahyang, kan dia nggak pakai itu. Jadi tadi mama pikir dia buat TikTok itu sembahyang, nak. Jam berapa sih ini? Praying, Muslim. Dia bilang nggak tahu sembahyang, makanya tadi dia ketawa. Dikiranya orang itu buat TikTok. Itu praying, sayang, Muslim, kayak Ibu Amin. Oh, tuh. Dulu neninya Isabella sering dilihatnya sembahyang, kan. Ini chair mau kursi, ini duduklah yes. Sini. Jadi baru dia ngerti. Ah, tanya. Hi. Udahlah, duduklah kau. Udah jadi kayak tuan raja situ. This is a gaming chair. Ayolah, udah yuk. Ini semua bagian elektronik, guys. Jadi saya mau mencari dulu. Kali aja saya nemu itu gulungan rambut ya yang saya cari. Karena saya minta itu dari si Daddy. Sebenarnya sih dia pasti udah beli online. Cuma saya mau tengok harganya dulu di sini berapa. Kalau ada diskon ya. Merek Dyson-nya nggak ada, yang adanya merek ini, guys. Ini 29.99. Tuh yang begini. Tapi saya mau yang merek Dyson, ini merek Shark. Nggak usah. Saya cuma mau lihat aja. Karena kemarin Mami Jowo bilang di Costco yang satu lagi ada. Di sini kagak ada. Itu kekurangan di sini itulah. Ini kan yang paling lucu. Saya nggak tahu kenapa di Costco yang kita punya di sini itu nggak begitu ada ya. Nggak begitu lengkap. Karena saya mau mencari keripik udang juga kagak ada. Yang tempat lain ada. Terus itu kemarin tuh Mami Jowo ada SMS saya ngirim foto kalau Dyson itu lagi on sale gitu. Nggak ada di sini. Saya udah keliling-keliling satu toko, tidak ada. Udahlah ya. Kita lanjut, kita panggil Daddy dulu lah. Nongkring lagi dia. Tinggal kau ya, bos. Itulah kau ya. Mama pergi ya, nak. Inilah, beli dulu berlian ini untuk Mama Lip. Hadiah Natal Mama Lip 2799, 30 juta, guys. Ini berpuluh-puluh juta di sini. Udah, nanti kita videoin, kita dikirain pula nanti mau mencuri. Nah, aku takut Mama. Nggak usah di videoin yang begitu, Mama ngeri. Nanti dikirain kita mau mengambil pula. Diamond. Oh, I already have this. Nemu dia. Itu orang tinggalkan di situ, nak. Tempatnya bukan di situ, tapi ditinggalin. And I already have it. Iya. Udah ada kan semua, kok. Udah ada. Kita lanjut mau beli air ya, teman-teman. Saya beli air dulu sana. Banyak banget orang hari ini. Karena udah mau Natal itu, kan. Orang belanja, memborong, kalap. Loh, air habis. Kok bisa? Kok tiba-tiba air habis? Dia habis digrojol orang. Last one loh, Li. Habis. Oh, airnya ada di atas, belum diturunin. Yang di bawah udah habis dibrojolin orang. Olang jadinya. Udah, kita balik lagi yuk nanti yuk. Isabella nampak prime tester. Dia mau try. Hi, how are you? Nah, try. Ambil lah. Ayo. Rasa apa itu? Nicholas favorite rasa apa? Yang merah. Baby pernah minum? Enggak. This is the one you wanted to try. Iya, apa itu? Enak. Coba mama yang rasa bisa. Kalian lihat tuh banyak banget orang nungguin air tuh. Tuh, sampai digituin. Karena mau diambil airnya udah habis kan, rebut-rebutan tadi. Sekarang mau diturunin mereka, guys. Nih Isabella tengok kepoci, busy body. Sini dulu, madam. Sibuk sekali, adik. Memang rasalah dulu, kau bawa lari minumannya. Iya, sabar. Itu banyak lagi tester. Kedukut tai hidung masin kau. That's the only one that I didn't try. I like the other ones. Sedap. Mom. Ambillah satu lagi, can pergi. Can we buy this at Target? Iya, nanti kita beli yang merah enak ya. Ambil lagi lah, mama haus. Kau kan enggak malu, kau kan enggak tahu malu. Kalau makanan. Kau lah anak-anak kau. Tapi enggak, kalau enggak ikut mamanya enggak dikasih, anaknya ngambil. Bentar, kita ambil lagi, guys. Rame banget orang nungguin air tuh. Gitu cara ngambilnya. Tuh, si babang tuh kalian lengok mesinnya. Mantap tuh. Kalau jatuh ketiban, wah, bisa ini si Costco disaman. Tuh, gitu caranya, guys. Tuh, diturunin. Saya mau mencobain rasa ini prime yang kuning, yang lemon. Udah kayak... It's not lemon, it's lime. Lime. Udah kayak rasa ini loh, Lip. Baunya kayak bau pencuci kamar mandi. It's lemon lime, actually. Baunya kayak pencuci kamar mandi. Rasanya seperti rasa Oralite, guys.
itu loh, apa yang liquid untuk mencret itu, ora lain untuk penambah tenaga pemanam air garam dalam tubuh. Ini kita sebenarnya harus segera pulang loh, karena habis ini kita mau pergi lagi, nyambung pergi ke acara Natalan. Dan teman mau datang kan, nakku? Teman-teman spesial. Teman spesial. Kalian enggak tahu, you know what I mean. Teman spesial. Oh, Isabella. Aduh, anakku, anak mamanya. Ini banyak banget ini wine. Di sini dijual, guys, dan itu harganya jauh lebih murah kalau di Indonesia untuk teman-teman yang minum alkohol ya. Kalau saya sama si Daddy memang saya enggak minum alkohol, enggak minum wine, tapi kalau si Daddy itu cuma kalau ada acara aja gitu, guys. Jadi kita enggak simpan ini di rumah. Saya juga enggak tahu merek-merek ini apa, yang bagus apa. Lip, jangan di ini ya, Nak. Jadi pecahin ya, Nak. Kau pecahin satu $12. Kalau jatuh satu, gonna eat it. Bukan drink it. Kalau udah pecah macam mana? Mau disekup dari lantai, mau diminum balik. Kalau udah jatuh ya udah pecah habis, dimakan lantai, enggak ada lagi minum-minum. Dan Mama enggak mau minum gara-gara itu. Mama suka suruh minum, enggak mungkin lah, Nak. Ayo. Oh, baru telepon si Daddy. Ternyata di sana dia sama si Nathaniel. Kalau bisa kalian lihat blur ya, blur. Mana dia? OQ. OQ. Dia belanja loh, Lip. Adik ngupil, kalian lihat. Bentar. Dia tengok enggak? Dia ngupil di laknya ke baju Daddy. Bentar ya. Dia datang. Dilihatnya kita enggak? Wait. Dia sibuk coklat katanya, coklat. Ada orang. Mana? Hai, Dek. Udah kayak enggak ketemu berapa tahun. It's Mama. You wanna get in the cart? Sit up here. Ayo. Ih, ada chicken nugget. Dia cek belanjaan kita beli apa aja, katanya. Oh, manjat dia.